Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kemarin kita sudah mereview Irly Sukoyomi ini ya teman-teman. Hari ini kita akan melakukan tes beban sebatas mana atas sebat mana Irly Sukoyomi ini bisa mengangkat beban. Oke, langsung saja. Sebelum kita kasih beban, kita tes kelenturannya ya teman-teman. Kita panjangkan maksimal dulu. Nah, kalau dilihat kelenturan ujungnya sebelum kita sentak udah bergerak-gerak kayak gitu, ya ini banyak dari fiber ya teman-teman. Nah, kita coba lihat seperti apa actionnya. Nah, ini lumayan lentur dia. Tapi kembali ke posisi semuanya lumayan cepat juga teman-teman. Natap. Pertama kita pakai beban yang 50 gram teman-teman. Nah, 50 gram dia sudah seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran ketika Irly Sukoyomi ini mengangkat atau menarik ikan dengan berat tarikan 50 gram. Beban kedua yang kita gunakan adalah 100 gram teman-teman. Seperti ini lengkungannya ya ketika dia menerima beban 100 gram ini teman-teman. Beban selanjutnya adalah 200 gram. Ini 200 gram aja kita udah mengangkatnya setinggi mata ini teman-teman, baru dia keangkat. Jadi lenturnya lumayan lentur sekali menurut saya. Kita lompati 300 gram, kita langsung ke 400 gram teman-teman, walaupun dia lentur ya, tapi saya yakin 400 gram harusnya masih sangat mumpuni ini. Lengkungannya oke, dan dia belum ada tanda-tanda keberatan. Beban 400 gram kita ganti dengan 500 gram. Seperti ini teman-teman, ketika dia menerima beban 500 gram. Karena tekukannya udah mulai ekstrim, saya pakai anci-anci teman-teman. Seperti biasa ya, tapi kalau terlalu dinaikkan nggak sampai. Yang udah mulai berat, di angka 600 gram. Patah nggak ya? Kita coba. Oke teman-teman, di 600 gram dia masih mau naik. Tapi kayak ada suara kretek-kretek yang tadi. Mending kita coba ke 700 gram ya. Oke, sekarang kita ke 700 gram teman-teman. Tadi di sini itu ada suara ini ya, kretek-kretek gitu. Entah ini nanti akan patah atau enggak, kita coba aja di 700 gram teman-teman. Bismillah. Ya kretek-kretek sih. Nah, ini udah nggak mulai, nggak mau naik sebenarnya. Nah kan itu cuman keseret-seret aja dia. Thank you.
Tuh. Kayaknya kita sudahi saja, teman-teman. Karena di sini sudah mulai kretek-kretek-kretek ya. Kalau dipaksa, pasti pecah. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu tes beban hidrolis poliomitika 60 ini ya teman-teman. Jadi di angka 700 tadi kalau kita paksakan menurut yang sudah-sudah kemarin, ya kan udah nggak bisa ngangkat nih si curainya. Jadi kalau kita paksakan pasti, menurut saya pasti akan patah karena tadi udah ada suara kretek-kretek di curainya itu ya teman-teman. Jadi percuma kalau dipaksakan, nanti malah jadi thumbnail yang bagus sekali malah. Jadi dua maksudnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga menjadi manfaat kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.